Ya, alamat tuduhan akar terorisme itu selalu dialamatkan kepada keyakinan yang dianggap menginspirasi tindak terorisme itu, sehingga fokus pembahasan diskusi yang sekarang ini menyeruak ke permukaan berkaitan dengan mencari benang merah persoalan terorisme itu adalah berkaitan dengan paham-paham yang dianggap menginspirasi tindak terorisme, katakanlah misalnya paham takfiri, paham gulu. Bahkan ada sinyalemen yang menyatakan bahwa sebetulnya semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap agamanya, termasuk dalam persoalan akidah dan syariah itu, mestinya semakin toleran. Begitu. Ini sinyalemen beberapa kalangan yang menyebut bahwa seharusnya ketika semakin paham agamanya, maka semakin lebih bijaksana, katakanlah begitu, di dalam menyikapi persoalan. Sehingga paham-paham yang memprioritaskan tauhid, sholat, dan jihad, bahkan jihad yang dimaknai sebagai bukan hanya bimakna kital atau perang, harusnya dikerangkakan secara benar bahwa jihad bukanlah pemaknaannya kital saja, tetapi jihad itu bersungguh-sungguh dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian istilah. Seperti apa Anda melihatnya seperti ini? Itu kan berangkat dari proses hukum yang tidak benar. Misalkan begini, saya tadi sudah menjelaskan perbedaan antara tujuan perbuatan dengan motif perbuatan. Kalau tujuan perbuatan itu terindra, misalkan orang bawa pisau menusuk orang lain, itu pasti diketahui tujuannya ingin mencederai orang lain atau bahkan ingin membunuh orang lain. Terlepas itu tujuannya berhasil atau tidak, misalkan berhasil melukai atau berhasil membunuh dengan pisau tadi. Tetapi motif daripada kenapa dia menusuk orang lain itu kan tidak bisa diketahui kecuali ada pemeriksaan terhadap orang tadi. Misalkan setelah terbunuh, tersangkanya tadi diperiksa. Apa yang membuat Anda membunuh? Oh Pak Polisi, saya ini jengkel sama orang itu. Utang cuma 1 juta ditagih tiap hari, tagih-tagih sampai kanan kiri tahu. Saya kan risih, padahal dulu dia juga pernah saya pinjami, juga saya relakan, ini cuma uang 1 juta aja. Nah baru terbaca motif. Tersangka diambil keterangan, terbaca motif. Nah ini kasus terorisme, pelakunya itu mati, tidak pernah diambil keterangan. Kemudian polisi mengaitkan motifnya, bahwa tindakan penyerangan polisi itu motifnya jihad misalkan, itu berasal dari Instagram, bahwa motif daripada itu dalam rangka daulah misalkan, dalam rangka dan sebagainya. Jadi motif yang dibuat ini adalah motif yang memang memiliki tujuan jahat untuk memframing. Harusnya motif itu berangkat dari orang melakukan perbuatan. Motif itu adalah sikap batin. Apa yang menjadi latar belakang suatu perbuatan itu dilakukan. Makanya ada tujuan perbuatan, motif, modus operandi. Tujuannya ingin membunuh orang, modusnya adalah dengan menghantamkan pisau ke perut atau ke jantung orang, motifnya kenapa? Dendam. Nah, motif dendam itu diketahui dari mana? Ya harus dari pemeriksaan dari pelaku yang dia menerangkan bahwa dia karena dendam. Karena nggak bisa orang lain meraba-raba. Yang bisa dilihat orang lain bahwa orang itu menusuk, orang tadi ingin orang lain mati atau terluka, tapi tidak akan tahu apa motif atau latar belakang tindakan tadi. Nah dalam kasus-kasus terorisme, narasi motif ini kan sepihak. Kemudian narasi motif ini diarahkan kepada tadi ajaran Islam, semangat-semangat Islam, jihad dan sebagainya. Yang kemudian setelah motif ini dibawa ke sana, fokus pembahasannya bukan perbuatan. Fokus pembahasannya justru motif-motif yang dideskripsikan sepihak tadi. Saya katakan ini motif yang dideskripsikan sepihak tidak sahih. Karena tidak keluar dari orang yang melakukan perbuatan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan kenapa ke sana? Ya saya tadi kaitkan dengan kerangka besar war on terrorism dan juga war on radicalism itu yang hakikatnya adalah war on Islam. Kenapa? Begini. Dalam narasi global, Islam itu berbahaya bagi eksistensi kapitalisme, bagi eksistensi peradaban barat, bagi eksistensi penjajahan, eksploitasi dunia di bawah kendali kapitalisme global yang dipimpin oleh. Bagi eksistensi kekuasaan nasional, ajaran Islam itu berbahaya bagi apa? Penguasa tiran, penguasa zalim. Kenapa? Di dalam ajaran umat Islam itu ada perintah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kezaliman itu tidak mungkin didiamkan oleh umat Islam. Umat Islam wajib bicara, wajib menyatakan
suatu ketidaksepahaman kalau ada kezaliman yang terjadi. Wajib mengoreksi, atau disebut dalam istilah fikih itu muhasabah lil hukam. Wajib menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan ajaran yang seperti ini enggak ada kecuali di dalam agama Islam. Makanya Zalamat bisa ketahui kenapa agama-agamawan yang lain itu diam. Karena mereka enggak punya konsep terkait melakukan muhasabah terhadap penguasa. Islam memiliki itu. Nah, temulah dua kepentingan globalnya Islam enggak ingin muncul sebagai entitas baru yang akan membangun peradaban menyaingi Amerika dan kapitalisme. Nasionalnya penguasaan TNI tidak mau kekuasaannya jatuh gara-gara ada koreksi umat Islam atau kebusukan mereka, keborokan mereka itu diungkap oleh dakwah umat Islam. Karena dakwah umat Islam ketika mengungkap keburukan penguasa, kalau emang ada fakta, itu adalah kewajiban untuk menyelamatkan umat agar penguasa ini tidak melakukan hal yang sama. Tujuannya begitu, bukan karena kebencian kepada penguasa. Jadi simbiosis mutualisme dari penguasa zalim dan kapitalisme global itu, makanya kemudian war on terrorism itu menjadi satu narasi global nasional, dan sampai pada masuk ada orang-orang yang menjadi antek-antek dalam isu ini, intelektual, ulama beli apa ulama-ulama apa namanya suk gitu. Itu semua bergabung. Kita juga nanti lihat ada komentator-komentator, pengamat-pengamat teroris bicara sel ini, sel itulah, kemudian yang ini, yang itulah. Lalu mereka nggak ngerti faktanya, bicara sel ini, sel itu, kemudian cerita kemana-mana. Kemudian ada pernyataan-pernyataan dibikin-bikin seolah-olah dia mengetahui dan sebagainya. Itu kan semua narasi. Kalau bicara tentang fakta harus dari faktanya, bukan narasi dari luar fakta. Dan ketika kita mengetahui ini banyak narasi dari luar fakta, maka kita pahami ini bagian dari perang propaganda. Begitu, Kak Selamat. Ya, terima kasih. Mungkin awal dicukupkan begitu dulu